cowok kok lama banget balas chatnya. Lah, lagi kayaknya gue kenal nih Shakira. Shakira rame di Twitter. Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu. Alangkah baiknya sebelum ke videonya, seperti biasa di like dulu dan di subscribe biar tembus 1000 like dan 200.000 subscriber. Oke cuy, kali ini kita reaction lagi channel Bang Teguh Suwandi yang berjudul Auto Belanja Setiap Hari. Seru banget di videonya. Oke cuy, nggak usah basa-basi, langsung aja kita ke videonya. Let's go bos. Channel langsung aja klik. Oke bang, di subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang, jadi subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya. Video ada notifikasi yang keluar gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-follow semua sosial media, di follow semuanya. TikTok, Facebook dan juga Instagram. Gue letak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai, diklik. Oke bang, udah di like dan di subscribe. Oke teman-teman, jadi nggak usah baca atau basa-basi, langsung saja kita ke video. Let's go bosku. Dua. Oh. Gelap, gelap jaksanya. Tapi kok saya video-video kayak gini lewat gimana mau masuk surga? Kalau kita mengetawakan atau mentertawakan kekurangan orang lain, gak usah cuy, parah cuma emang lucu sih. Malah ngesut cok. Kenapa nih? Neng, mau gak sosis gochujang? Reflengnya kaget aja. Wah, ya, anak silat kayaknya nih men. Langsung kuda-kuda siaga ya. Langsung refleks men. Loh, ini belum mata atau belum mata? Belum mata cuy. Kok keriting? Keriting nih bulunya. Aduh. Sumpah kayak punya gua. Apalagi punya gua kadang-kadang kalau saya gua lagi nggaruk ya kan ada rontok sebiji dua biji. Bentukannya pas kayak gini, Cok. Cuma lebih panjang aja. Fungsi pramuka di kehidupan. Serius nanya, kasih contoh yang logis. Salah satunya kalau lu tersesat di hutan, minimal tahu tepuk pramuka, Bang, biar nggak bosan di hutan sendirian. Tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Iya sih, gue ngerasa kayak pramuka tuh salah satu aktivitas di sekolah yang tidak ada gunanya, cuma buang-buang waktu, cuma buat kulit hitam. Jadi kulit hitam. Tepuk pramuka. Apalagi kayak anggota-anggota, maksudnya anggota-anggota senior pramukanya itu. Kadang-kadang kayak agak songong gitu loh, merasa paling hebat, paling GG. Padahal gak mudah di dunia kerja. Cua, gak apa-apa lah. Memang kadang-kadang memang ada yang suka kegiatan outbound gitu kan. Dia sebenarnya lebih ke arah pramuka ini jangan dipaksakan. Jadi pramuka ini orang mau masuk-masuk aja, yang gak mau ya jangan dipaksakan. Ya kan. Wah, main keluar. Loh, kok ditangkap? Kok ditangkap? Huh? Lu main poli atau main apa? Gimana sih ini mainnya? Tepuk tangan. Tepuk tangan buat apa? Tepuk tangan untuk kebodohan. Udahlah, puyeng gue. Banget. Ini ngapain ini? Munyol motor nih. Pakai apa sih orang nyolong? Pakai apa itu? Wih. Bisa cuy. Cok. Gak nyampe 10 detik. 1 menit aja kayaknya. Hilang. Gue yakin nih orang nyolong motornya bukan cuma 1 atau 2 nih. Luar biasa cuy. 20 motor pasti udah dicuri sama dia nih. Soalnya udah sepro itu men. Laki-laki kalau piket. Kenapa nih? Ya, tutup jendela ya. Ini relate sekali men. Gak ada gitu nyapu. Gue juga dulu waktu piket cuma ngangkat kursi ke atas meja, tutup jendela. Ulang selesai piket apa itu? Memang, ya memang kurang ajar sih dua-dua. Terus tiba-tiba ya kan besok paginya Teguh nggak piket. Orang gua kan ngangkat kursi kok ke meja buang sampah. Itu doang yang penting kerja. Itu dia. Yang penting kerja walaupun kerjanya dikit. Single era. Pasti duitnya banyak kan, nih. Banyak kan duitnya. Anjay. Kayak raya. Raya emang. Tapi mbaknya cewek. Maksudnya kalau single yang kebanyakan banyak duitnya itu laki-laki. Iya kebanyakan laki-laki nih. Kok perempuan? Oh gue tahu. Pasti mbaknya ini sering pacaran. Kan tuh. Dia asal jalan ceweknya yang keluar duit. Makan yang bayar ceweknya. Terus cowoknya gak mau ngapa-ngapain, kerjanya cuma males-malesan. Nge-WA pacarnya, nge-WA ceweknya. Sayang kuota habis isiin dong. Mau kondo.
Hal ini untuk semesta. Waduh. Bukan satu-satu dilempar men, langsung satu keranjang. Ya, gak ada yang masuk. Ini namanya kalau lo trading ya, di dunia trading ya, namanya full margin anjir. Langsung margin call, ya, hilang semua. Alam semesta pun tidak meridui ya. Capek-capeknya malah nemu ini. Ada-ada aja kakak pamar. Kenapa ini? Minimal bayar. Emang harus bayar dong. Kerja 30 hari, masa cuma bayar barang hilang? Oh, kesannya pamar nih. Sering dikintilin. Terus akhirnya gajinya untuk nutupin barang yang hilang. Iya, emang SOP-nya Alfamart, guys. Tolong jangan dicuri. Kami capek nombok. Kami capek menombok. Aduh. Rupa ini curahan hati banget sih. Sudah hampir gila kami mengganti barang hilang. Iya sih, maksudnya kayak gue sedih juga. Maksudnya gaji Alfamart bukan yang gede-gede banget juga cuy. UMR juga pada dasarnya. Kalau barang hilang banyak gak lucu kerja 30 nih. Hari jadi kasir, angkat-angkat barang juga. Kebanyakan kerjanya itu harus berdiri berjam-jam. Dan ternyata hasil kerja lo harus ngebayarin barang kintilan orang. Barang hilang aja dia. Jangan mencuri ya. Mencuri dosa, semua orang juga tahu mencuri dosa, tapi tetap dilakuin. Cuak siap. Hano fenofon. Iya iya yo. Kita boleh jelek di tempat kerja, tapi kalau di luar jangan. Oh, mbak-mbak kasih Alfamart, tunjukkan pesonamu mbak. Luar weh. Mantap. Bening. Ternyata. Nah ini pegawai-pegawai Alfamart yang gak pernah nombok nih. Mukanya cerah glowing ya guys ya. Coba aja Alfamart, banyak Alfamart yang di tempat dia jaga sering digondol. Wih, setiap hari cuy. Glowing ini ya kan. Nah ini muka-muka bahagia nih. Tapi wah, mantap. Tapi gue bersyukur sih corona udah hilang men. Dulu kan zaman-zaman corona kita ngeliat mbak-mbak Alfamart pakai masker dulu, tuh sih. Sekarang udah dalam lepas masker. Mbaknya cantik enggak ya? Tapi sekarang karena sudah bebas dan tidak perlu memakai masker, banyak mbak-mbak Alfamart yang cantiknya luar biasa emang. Jadi sambil menikmati kan ngeliat kasir yang cantik dikit. Udah men. Cowok kok lama banget balas chatnya. Dah. Lagi kayaknya gue kenal nih Shakira. Rame di Twitter. Link baru. Link barunya. Ada enggak? Aduh, link baru. Tembem. Ya ampun. Aduh. Udahlah guys, maksudnya ya bisa jadi. Gimana ya ngomongnya? Gimana tuh? Iya, memang videonya udah tersebar di Twitter, cuma udahlah, semua orang pernah salah, semua orang pernah melakukan hal-hal yang sebenarnya hilaf dikit. Jadi ingetin, kasihan guys, takutnya mentalnya rusak. Kita doakan aja yang terbaik. Tapi videonya tetap kita simpan di galeri nih. Simpan di galeri. Jangan, kalau bisa hapus ya. Dosa men, dosa. No. Ini kucingnya aja cipokan. Gua kagak. Aduh. Bibir udah kering. Udah lama tidak dibasahi, sudah lama tidak cipokan. Aduh, iri saya. Kaget aja kucingnya. Kenapa tampangnya begini? Aduh, mukanya astaga. Langsung trauma ya. Tim yang makan mie ayam tapi enggak pakai mie. Hah? Mie ayam enggak pakai mie. Gimana? Berarti makan ayam dong. Aja, berarti. Ayam kuah. Bukan mie ayam lagi namanya. Makan mie tapi enggak pakai ayam. Enak, tapi bukan yang jualannya jadi rugi ya? Hah? Mbak, kamu harus join sama suamiku. Karena suami aku makan mie ayam tanpa ayamnya. Itu namanya bukan mie ayam. Mie tanpa ayam. Bukan mie ayam. Mie dan ayam, makanya namanya mie ayam. Jadi pusing sendiri gue. Gue pengen reaction TikTok tuh happy-happy jadi puyeng. Makanya aneh-aneh jadi. Buset. Itu kenal pot motor atau fogging, men? Fogging ini. Ngebul banget asapnya. Itu nyamuk langsung mati semua, cok. Wah, keren nih. Itu kampung ya kan, kalau enggak komplek dilewatin sama motor ini udah bebas nyamuk udah tuh. Mantap. Widi. Lagi bisa nyala. HP-nya tahan banting anjir. Lepas. HP anti lipat. Huh? Maksudnya HP anti rusak lepas dari layar aja. Body sama layar kepisah masih bisa jalan, men. Masih bisa main ML. Merek apa nih? Mantap kali. Ngapain ini? Mau jadi Gojo. Ini Gojo sakrep mula. Maksud? Ini pula apa gitu yang gerak cuma kepalanya doang. No. Enggak dihitung itu. Enggak dihitung itu. Nol. Ini apalagi ini editan. Ini mobil asa tuh editan mobilnya sih. Mobilnya ceper banget ini. Apa sih ini?
Masa mobil cuma bagian atasnya doang? Atasnya doang. Ini mobil remote nih gua rasa. Iya sih mobil remote ini. Mobil mainan. Gak jelas. POV, teman, POV, ngajak, teman ngajak jogging. Jam 5. Iya jam 5. Jam 5 sore. Wacana aja mulu. Ya kan kita jogging. Jam 5 pagi ya, jam 5 sore. Ketok-ketok pintunya. Yang buka bukan dia, yang buka mamanya. Beh, kenapa Teguh? Dia mau ngajak jogging si Adit. Maaf ya Teguh, si Adit belum bangun. Gua Hano fenofon. Iya iya yo. Oke cuy, mungkin cukup sampai sini aja videonya. Semoga kalian terhibur. Makasih banget yang sudah nonton sampai habis. Alangkah baiknya sebelum tutup seperti biasa di like dulu dan di subscribe biar tembus 1000 like dan 200 subscriber. Oke, see you, bye bye semuanya.